Okay, hi guys. Okay, tengok depan saya ni, saya sudah sediakan bahan-bahan yang saya nak masak. Tu ada kawan saya. Nanti dia akan join saya. Apa ni? Nak apa? You budak ni kan? Saya nak masak mie nanti. Okay, kalau korang nak tahu macam mana cara saya masak tu mie, korang saksikan video ni sampai habis ya. Kita masih tunggu Justin tadi. Saya suruh dia hantar gas kecil tu dengan saya punya dapur dekat bawah sana. Okay. Dah masuk video. Aku lalu aku muka. Pintu lho. Justin hantar saya punya gas guys. Dah sekolah dah, Bok? Tak dah sekolah? Dah. Masak-masak. Aku kan masak berluar. Oh, oh, sorry. Okay, hai. Bertemu kembali kita dalam channel saya. Okay, di video kali ini saya berada dekat belakang rumah sini. Masak-masak. Kita nak boleh nak join kat bawah sana. Esok baru saya akan masak-masak kat studio pun bawah sana. Sebab anak saya sekolah. Seorang sekolah pagi dan seorang lagi sekolah petang. Tak sempat je nak pergi bawah sana masak-masak. Okay? Okay. Hari ini saya nak masak Maggi kari bersih berkuah ya. Memanglah kita biasa masak esok. So, dia ni special sikit. Saya akan campurkan dengan bahan-bahan yang special lah. Kita macam cakap. Saya gunakan dalam 4 paket. Okay, bahan saya gunakan di sini, bawang putih. Ini udah kering. Juga ni bancuhan tepung jagung. Saya sudah bancuh dia dengan air terlebih dahulu. Daun bawang. Fish cake. Ini kerang. Kerang ni saya beli yang sudah siap di kopek ya. Macam ni. Saya beli kat kedai depan je dekat dia. Malam tak ada jual kan, saya terus beli. Dan juga saya akan campurkan dalam sos sawi dan sedikit udang ya. Okay, ini untuk saya buat dia punya kuah lah. Sebelum tu saya akan rebus ini terlebih dahulu. Okay, saya sudah sediakan air ya. Saya rasa sudah masih ada gas lagi. Okay. Air sudah mendidih, kita masukkan ni ya. Kita rebus sekejap je ni. Jangan rebus terlampau lama. Betul, kita kena pastikan air tu betul-betul sudah mendidih sepenuhnya. Kita slow je api kita. Habis gas ke? Aduh, habis gas sudah guys. Sorry guys, habis gas tadi. Tukar balik. Mana itu? Simpan ya. Nah hujan lah pula. Aku dah nak petang. Jangan hujan dulu lah. Tunggu saya siap masak-masak dulu. Terus angkat ya. Teruskan dia punya air tu. Apa ni? Macam orang punya lah dia punya ni. Okay, kita teruskan. Kita buang dia punya air tu. Lepas tu saya akan masak dia punya kuah lagi. Okay. Masak kuah ya. Kita masukkan sedikit minyak masak. Sikit je untuk kita tumis bawang ni tadi guys ya. Mana ni situ? Tengok tu budak. Hanya ni kalau. Tunggu sekejap. Minyak belum panas lagi. Bikin pula air tu kan. Tak kopi nanti-nanti ni. Siap nyanyi pula dia guys. Senang hati tu. Oh, sumpah. Sekejap. Kayak dekat lagi kameramen.
kita masukkan bawang putih, kita tumis dulu kan. Kita kacau sampai dia naik bau dan kepirangan tentu ya. Hari ini saya punya kawan ambil video guys. Saya punya anak seorang ke sekolah dia. Saya minta tolong dia sekejap. Oke, saya masukkan dia kering. Sudah bau. Kita makan lagi, sedap-sedap bau dia. Hey, kita masukkan telur ayam. Ha, ini saya terlupa nak bagi tahu tadi ya. Saya gunakan 2 biji telur ayam. Saya goreng terlebih dahulu bahan bahan kering itu tadi. Kita juga punya udang. Saya harap muat lah saya punya kuali ini guys. Saya masak dia bersih berkuah. Masak sendiri lagi banyak. Kalau kat kedai mana ada banyak bahan dia bagi sikit je. Lalu kita masak sendiri. Goyang-goyang ni dia. Sekejap kita tengok pada udang tu belum masak lagi ya. Belum merah lagi. Kita kacau-kacau lagi. Kacau dengan telur kasih sayang. Gitu. Terus masukkan kerang. Kerang sudah biasa, sini masuk ke makan kerangnya. Sebiji tinggal. Mana? Sayangnya. Sebaik kita beli kerang main saya cakap sebiji tinggal. Okay guys, masukkan air. Diamlah Marcella. Oi, 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 diam. Ah, dia nyanyi guys. Okay. Cukuplah kita punya kuah ni. Kita akan didihkan dia dalam beberapa saat. So, kita akan masuk dia rasa sayur dengan daun bawang ni. Okay, dan juga saya akan gunakan sos tiram untuk masak. Sos tiram dan secukup rasa. Ni kita jangan buang. Ni kita gunakan nanti untuk buat kuah dia. Biar rasa pedas. Okay. Saya gunakan dalam 2 je sebab nanti anak-anak ikut makan dia takut dia orang tak tahan pedas. Ni kari Maggi tadi ya. Saya gunakan 2 paket saja. Masyaallah. Cukup betul lah kau ni. Orang masak pun dia ikut masak dia tengok dia. Kris, perhatikan dia punya kuah tu. Kris, bisa periwak di sini. Hai. Diamlah kau. Tak boleh nak fokus lah, dia kacau. Okay, kita masukkan sos tiram. Masukkan juga secukup rasa. Lebihkan sedikit cukup rasa dia. Marcella. Okay. Mudah kan. Okay guys.
Tunggu biarkan dia mendidih. Sekejap lagi ya. Nanti kita masukkan sayur kemudian. Sebab sayur tu tak lama sangat untuk dia masak nanti. Okay. Okay, seterusnya saya masukkan bancuhan tepung jagung tadi ya. Ni tujuan saya letak ni untuk kita memekatkan dia punya kuah lah ya. Kalau kita nak letak pun boleh, tapi saya suka kuah dia pekat macam tu. Kita masukkan. Saya gunakan dalam 2 sudu makan ni tepung jagung tadi. Kacau sampai kuah dia pekat. Marvelous. Memang mantap ni recipe ni. Ada udang, ada kerang. Tengok. Okey. Jangan lupa sayur pula ya. Sayur ni kita masukkan. Okey, cukup lah. Tengok dia punya kuah ni. Tengok dekat lagi kameraman. Tengok macam ni. Kuah dia pekat eh. Cewu kita masak hari ni. Rasa pun sudah okey. Saya sudah rasa tadi. Saya cukup rasa ya. Pedas pun ada juga. Okey. Yang ini tadi. Tengok saya sudah sediakan atas piring ni. Okey. Saya masukkan dia punya kuah. Kita letak dia macam ni guys. Wow. Kecil sikit ni. Letak sayur dia pula. Fish cake. Dia buka kedai dah lepas ni. Kedai sendiri kat rumah. Itu memang saja nak bagi kuah dia banyak. Udang mana udang? Namanya Maggi. Maggi berkuah ni. Special sikit. Okay, ni dia hasil dia tadi guys. Untuk senang rasa. Saya masak saya rasa. Kita matikan api ni dulu. Nanti dah terlebih pekat dia punya kuah tu. Nanti bawah dia akan hangit. Okay, senang rasa eh. Kawan saya sudah liur guys. Dia tengok masakan saya ni. Okay, senang rasa dulu. Memang mantap resepi saya ni. Panas guys. Okay. Ni dia. Hasil dia. Tengok dekat lagi kameraman. Tentu. Scroll depan sikit. Okay guys. Ini saja untuk kali ini video saya. Dan terima kasih kerana menonton sampai habis ya. Sebelum tu jangan lupa like, share, comment, subscribe channel saya. Dan terima kasih kepada yang sudah support channel saya. Dan kita akan jumpa lagi di video saya seterusnya. Bye bye. Kita orang nak makan-makan. Sudah panas ni pegangnya. Okay, bye bye. Ya. Apa rasa? Sedap. Rasa dia punya kuah tu. Sedap, sedap eh? Sedap, sedap. Betul, betul. Tak tipu. Betul, tak ada tipu punya. Okay, ni satu tadi. Yang ni. Ni yang pertama tadi. Okay. Nanti kita berjumpa lagi. Sedap. Kita makan dulu.